Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, okay, bersama apa lagi dalam kita punya rancangan Maths, Matematik untuk Kehidupan. Ya, saya betul-betul. Okay, pelajar-pelajar L3. Okay, so sekarang kita dah masuk, kita nak masuk chapter baru. Korang dah habis dah chapter dalam algebra. Sekarang kita nak pergi kepada matematik dalam space. Space as in ruang. Matematik untuk ruang. Okay. So, kita nak start dengan map. Kita nak start dengan, yes, map. So, mari kita teruskan. Okay. Sangat. Okay. Ni, untuk siapa yang tak tahu, kalau korang tak tahu, sila print dan tampal dekat korang punya bantal. Setiap kali korang tidur, kau buka mata, kau nampak benda ni. Ni adalah map Malaysia. Okay. Fokus abang bukannya kat map ni. Fokus abang, abang nak tunjuk korang yang ni. Bahagian ni. Nampak tak? Ni. Ni nama dia map scale. MAPCALE. Scale. Okay. Ni lah. Scale. So apa yang kita nak belajar hari ni adalah macam mana kita nak belajar guna scale ni. Kalau korang tengok dekat situ, dia ada yang garisan hitam putih tu and then kosong 200 km. Maksudnya dekat situ dia dah sediakan satu map yang dia berskala. Maksud dia daripada hujung putih tu sampai ke hujung hitam tu, okey, itu adalah 200 km dalam real life. Dalam real life dia 200 km, dalam map panjang dia hanyalah panjang tu. Kalau kita guna pembaris ni, nampak pembaris, mengukur jap. Kalau kita guna pembaris ni, kita akan dapati dia adalah 2 cm. So 2 cm adalah 200 km untuk skala untuk map ni. 2 cm sama dengan 200 km. So 1 cm sama dengan 100 km. Okay, so dalam kata lain dia juga boleh ditulis sebagai 200 atau 1 100. Setiap 1 cm yang korang ukur dalam map ni guna pembaris korang, contohnya daripada Taman Negara National Park ni ke Kuala Lumpur, kalau kita guna pembaris kita ukur, kita akan dapat 4 cm. So dalam 4 cm, maksud dia dalam real life dia adalah 400 km. Itu adalah kegunaan map. So soalan abang, kenapa skala berubah? Okay. Kenapa scales berubah? Untuk korang nak faham kenapa scale berubah, kita tengok benda ni. Ni adalah daripada sekolah kita. Okay. Kat map ni, ni adalah Google Map. Korang boleh main-main nanti. Kalau kita tengok dekat bawah kanan ni, nampak abang, nampak mouse tu? Mouse klik tu. Okay. Dia ada tunjuk satu skala, 200 meter. Untuk panjang tu 200 meter. Okay. Kalau kita zoom in lagi, nak korang tengok bawah tu lagi, skala dia berubah. Dia jadi, nampak? Dia jadi 20 meter. Tengok situ. Nampak? Nampak? 20 meter. Sebab dia untuk setiap panjang tu dalam map ni, panjang tu tadi abang dah kira guna pembaris juga, dia adalah 2 cm. Lebih kurang 2 cm. 2.2 cm. Untuk setiap 2.2 cm, dia adalah 20 meter. Okay. Ni adalah kita punya sekolah. Korang punya sekolah. Kalau korang lupa sekolah kat mana, nanti korang search, korang akan jumpa benda ni supaya korang tak lupa sekolah dekat mana. Okay. So, ni sekolah kita. Daripada sekolah kita, abang dah setkan untuk pergi. Oh, ni ada Ashura Institute ni. Nampak kita letak situ. So, oops. Okay. So, daripada situ, abang dah set untuk pergi ke rumah abang. Rumah abang. Where is my house? Where is my home? Ni. Section 9 Shah Alam. Okay. Section 9 Shah Alam. Dekat Sri Mahligai Townhouse. Lebih kurang macam tu lah. Ni ada rumah abang kat sini-sini lah. Tak nak beritahu yang tepat. Okay. Tapi dia dekat situ. Dia ada kapet hijau. So kat situ, itu adalah rumah abang. Kalau kita tengok dekat map ni, kita akan nampak. Okay, kita tukar. Dia tulis situ. Nampak? 4 km, 4.1 km.
Itu adalah panjang rumah abang ke sekolah. Jarak daripada sekolah ke rumah abang kalau lalu straight line. Okay. Kalau korang tengok kat bawah kanan tu, dia punya scale dia berubah lagi. Daripada kosong jadi 500. So setiap 2 cm dia jadi 500 meter. Kenapa scale berubah adalah sebab yang sama korang tengok kita berubah tadi. Nampak sekarang dia jadi 100. Dia jadi 20. Dia jadi 10. Sampai 5 yang paling kecil. Sebab kita zoom in, kita nak tengok benda yang lebih dalam. Bila kita zoom in, dia lagi detail, drawing tu jadi lagi detail. Tapi kita nampak benda dengan lebih jelas lah. So dia lagi teliti. Tapi kita tak nampak sekeliling. Kenapa dia boleh jadi makin besar? Okay, tapi untuk orang nak pergi jelajah dunia atau kita nak buat map of something, kita nak includekan banyak benda. Contoh macam orang buat map Malaysia ni. Bayangkan kalau dia pakai 1 cm sama dengan 5 meter. Dia akan mendatangkan kekeliruan sebab benda tu macam benda tu jadi leceh. Faham tak? Dia jadi berapa besar kita nak bawa map tu? Why not? Pergi trace real life je kalau macam tu. So kalau kita tengok ni, abang dah set juga daripada rumah abang balik ke abang punya kampung. Alright, kita pergi ke kampung abang di Kedah, Sungai Petani. Nampak tak? Dia punya jarak dia adalah 300 km. Okay, 300 km. 300 km. 300 km untuk daripada kampung abang ke rumah. Okay. Kalau kita nak tengok keseluruhan, kita kena guna nampak? Kita kena guna macam ni. 2 cm, tengok dekat bawah kanan tu. 2 cm bersamaan dengan 50 km. Baru kita boleh trace scale daripada rumah abang ke kampung. So scale ni dia akan berubah ikut berapa banyak kita nak masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Berapa detail kita nak dalam map tu, berapa zoom in kita. Macam mana kita nak kira pula adalah dia punya conversion dia. Ni ada latihan yang insya Allah akan bagi. Dan abang juga akan bagi satu lagi latihan untuk korang. So first, kat sini dia kata scale dia adalah 1-200. Every 1 cm on the map is equal to 200 cm in real life. So macam mana kita nak buat ni? Kita nak buat dia macam ni. So kita boleh guna, yes it is. So 1 cm equal to 200 cm. So kalau dalam drawing dia 1 cm, real life dia adalah kita just kira 1.7 darab dengan 200. See, it will be 340 cm. So jadi 340 cm sama dengan 3.4 meters. Okay. Abang juga ajar korang untuk nak terbalikkan dia balik. So kalau tadi daripada 1 cm nak jadi real life dia darab 200. So kalau real life dia nak patah balik, dia akan bahagikan dengan 200. So 1.2 ni dia adalah 120. 120 cm bahagi dengan 200. So sebenarnya dia adalah 60 cm. Okay. Banyak, 0.6 cm. Okay, so this is how you do benda ni. Abang nak korang finish this one, and then abang nak bagi satu lagi latihan. Latihan abang adalah first korang siapkan ni, abang akan hantar korang dekat, abang akan tengok progress dekat Zoom macam biasa. Tapi abang juga nak korang buat satu lagi kerja tambahan. Abang nak korang ambil satu a piece of paper, and abang nak korang design, abang nak korang buat plan of your bilik. Plan bilik korang guna scale sendiri. Ikutlah scale apa yang korang nak. Tapi abang cadangkan either abang cadangkan a scale of 1 cm real life is 50 cm. So untuk 1 cm korang akan dapat 50 cm. Abang nak korang buat plan of korang punya bilik. And then daripada situ, abang nak korang design perabot, design bilik idaman korang.
korang nak katil besar ni dekat sini, korang nak meja besar ni kat sini, macam mana dan sebagainya. Semua. Okay? So, itu sahaja untuk hari ni. Abang nak korang buat benda ni, tukar ni, and abang nak korang buat yang untuk bilik korang tu. Alright? Abang akan jumpa korang dekat Zoom. Abang akan bagi link selepas ini untuk kita live stream. Okay, itu je untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.